Good morning guys, kali ini saya lagi ada di parkir terminal 2 dan rencananya saya mau parkir inap kendaraan saya. Ini pengalaman pertamanya parkir inap, jadi tadi habis ambil tiket parkir, maju dikit kayak ada bundaran, teman-teman belok ke kiri aja dikit, nanti ada papan petunjuk tuh parkir inap nih kayak gini. Oke guys, ini dia belok kanan nih, pintu masuk parkir. Oke, khusus parkir, kok nggak mau guys? Gimana nih caranya? Oh, ada petugasnya. Oke, jadi tunggu, nanti ada petugasnya datang. Parkir inap? Iya. Oh ini? Iya. Oh di sini? Iya. Oh, oke guys, jadi ini karena pertama kesini, nggak taunya ini harus di scan di sini nih. Makasih ya mas. Iya siapa? Oke. Harganya berapa? Tanya yuk. Mas, mau nanya dong untuk harga parkirnya kalau inap berapa ya? Jadi 24 jamnya itu kurang lebih 150. 150.000 24 ya, jam. Ya, oke jadi deh. 4 jam pertama 30.000, berikutnya seterusnya 6.000. 6.000 ya. Ya. Oke, siap-siap. Makasih ya. Iya, Pak. Ya. Oke, guys. Jadi untuk parkir 24 jam pertama itu sekitar 150.000. 1 jam pertamanya 30.000, jam berikutnya itu 6.000. Yuk cari parkir di sini aja lah. Oke guys, kita udah dapat parkir. Ternyata cukup mudah buat teman-teman yang belum pernah parkir inap. Saya juga ini baru pertama kalinya, jadi caranya seperti itu ya. Tadi kita masuk seperti biasa ke area parkir terminal 2, ambil tiket, terus nanti jalan sekitar beberapa puluh meter, ada kayak bundaran, belok kiri dikit, nanti ada petunjuknya, teman-teman bisa lihat parkir inap. Kalian ikutin aja petunjuknya, terus pas di pintu masuk parkir inap, teman-teman butuh karcis parkir ini ya untuk di scan. Tadi saya nggak tahu, saya pencet-pencet aja tombolnya, untung ada petugasnya datang. Ternyata ini harus di scan, nanti plang parkirnya kebuka, baru kita tinggal cari parkir aja yang kosong. Oke guys, kita udah parkir mobil, sekarang tinggal jalan kaki aja masuk ke area terminal 2. Jalan kakinya nggak terlalu jauh, cukup deket. Pak, kalau mau masuk ke terminal 2 dari sini? Iya, pesawatnya apa Pak? Air Asia? Air Asia, G3. G3? Iya, G3, G4 itu Air Asia. Oke. Naik lantai ke atas berarti ya? Iya, lantai 2. Iya. Kasih ya. Iya. Oke guys, jadi deket sih jalannya. Nanti kita diarahkan ke lantai 2. Lihat yuk suasananya gimana. Ini masih pagi. Ini sekarang baru jam 6. Tadi dari Bekasi kita berangkat jam 5. Jalan tolnya masih lancar guys, masih sepi. One eternity later. Oke guys, kita mau keluar parkir. Cuman ternyata untuk parkir inap itu bayarnya nggak bisa cash, harus pakai e-money. Jadi tetap kita harus isi dulu ya. Kebetulan di sini ada Indomaret, nggak jauh, isi dulu lah.